Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan bagaimana mengisi presensi perkuliahan dosen. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu baru bisa mengisi presensi minimal 30 menit sebelum perkuliahan dimulai dan maksimal 2 jam setelah perkuliahan selesai. Kemudian, presensi dosen dapat dilakukan di halaman siap PNJ yang linknya saya sertakan pada video ini. Baik, mari kita masuk ke halaman siap. Ini adalah tampilan halaman siap. Bapak Ibu baru bisa melihat jadwal apabila memang Bapak Ibu mengajar pada hari dan jam tersebut. Misalnya, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 11 September. Artinya, jadwal yang muncul hanya untuk jadwal hari Jumat saja. Untuk mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya, ini dapat dilihat pada halaman utama. Jika Bapak Ibu mengajar mahasiswa baru angkatan 2020, maka presensinya dilihat pada presensi angkatan 2020 dan terbaru. Sebagai contoh, hari ini saya ada jadwal mengajar kelas 1A. Bapak Ibu, jika mengajar pada hari ini, bisa mencari nama Bapak atau Ibu pada cari berdasarkan nama. Nah, saya ketikkan nama saya. Ini langsung ada namanya, kode mata kuliah, kelas, dan jam mengajarnya. Lalu saya klik di sini untuk mengisi presensi. Yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu harus sudah login email PNJ karena form presensi ini hanya dapat diakses melalui email PNJ. Bapak Ibu akan masuk ke halaman Google Form dan di sini otomatis email Bapak Ibu akan terekam dan di sini sudah ada nama sesuai dengan nama dosen, kemudian NIP, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jurusannya, program studi, dan kelas. Bapak Ibu hanya perlu menuliskan pertemuan ke berapa. Ini bisa dipilih dari 1 sampai ke 16. Nah, saya pilih pertemuan pertama. Kemudian, topik SAP diisikan topik pada RPS. Misalnya, saya tulis ini adalah pendahuluan K3. Jika materinya sama, Bapak Ibu bisa menuliskan untuk materi yang diberikan sama dengan topik pada SAP. Lalu, jika ada mahasiswa yang tidak hadir, Bapak Ibu perlu menuliskan nama mahasiswanya. Nama lengkap dipisahkan dengan koma. Misalnya adalah Budi, Anto, dan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengupload bukti telah melakukan pembelajaran daring. Ini bisa klik pada Add File. Jika sudah selesai, maka bisa diklik tombol submit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.